Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus dan juga seluruh anggota PKLU GPIB di mana saja berada. Pagi hari ini kita bertemu untuk bersama-sama membaca firman Tuhan. Saya Foni Wayong, PKLU dari GPIB Galilea Cilacap. Pagi hari ini sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, beri kami roh hikmat pengertian akan firman-Mu ini, agar supaya apa yang kami baca dan dengar tidak lalu begitu saja, tetapi firman-Mu ini akan tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami naikkan doa ini. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 12 yang menyatakan, hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan, Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir. Dan karena mereka telah menyembah Allah lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel, dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban. Seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu
berbuat seperti itu. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini dengan tema nasi telah menjadi bubur. Peribahasa nasi telah menjadi bubur sudah begitu populer. Maknanya secara umum adalah suatu tindakan atau perkataan dan akibatnya yang sudah terlanjur terjadi dan tidak dapat diubah atau ditarik kembali. Peribahasa ini sering digunakan untuk mengingatkan banyak orang bahwa alangkah bijaknya untuk berpikir terlebih dahulu sebelum mengatakan atau melakukan sesuatu. Apalagi jika hendak mengatakan atau melakukan sesuatu hal yang dampaknya berpotensi merusak atau merugikan banyak orang, termasuk diri sendiri. Peristiwa dihancurkannya kerajaan Israel Utara oleh Asyur telah terjadi dan tidak dapat ditarik kembali. Raja mereka ditangkap, negeri mereka dihancurkan, rakyatnya diangkut dan ditawan di Asyur. Kehancuran itu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun itu semua terjadi bukan tanpa alasan. Dikatakan bahwa mereka selama ini telah berdosa kepada Tuhan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tugu-tugu dan tiang-tiang berhala mereka dirikan di mana-mana lalu menyembahnya. Mereka mengkhianati perjanjian antara mereka dengan Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan manusia dan bangsa lain, bukan kekuatan Tuhan. Mereka melupakan Tuhan yang karena kebaikannya telah menyelamatkan mereka dari Mesir dan yang telah berulang kali menyampaikan teguran dan peringatan kepada mereka melalui para nabi. Di pagi hari ini kita dapat belajar dari pengalaman Israel. Melaluinya kita diingatkan untuk meninggalkan dan menanggalkan kejahatan dan dosa yang mungkin selama ini kita lakukan sebelum nasi berubah menjadi bubur. Mari lepaskan segala perbuatan kedagingan dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Sehingga tidak ada lagi warga gereja yang melakukan dan terlibat dalam tindakan perselingkuhan, percabulan, korupsi, gratifikasi, dengki, fitnah, okultisme, berhala, kecanduan, dan mengedarkan narkoba, dan kekerasan dalam rumah tangga dan seksual. Ingatlah selalu akan kasih dan kebaikan Tuhan Yesus.
Demikian firman Tuhan. Amin. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercela. Kembali kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Dari sini kita belajar. Dari sini kita diingatkan untuk meninggalkan dan menanggalkan segala dosa yang kita perbuat. Dosa yang kita lakukan yang disengaja ataupun tidak. Kami mohon Tuhan, ampunilah kami. Kami juga bermohon, kuduskan dan sucikanlah kami Tuhan, agar hidup kami layak di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pengurus PKLU Pusat dan seluruh anggota PKLU di mana saja berada. Di dalam segala kegiatan mereka, kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai mereka. Berikan PKLU kekuatan, kesehatan, bahkan damai sejahtera dan sukacita bersama keluarga. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara, di mana bangsa kami Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya pelaksanaan vaksinasi yang sedang berjalan ini dapat berlangsung dengan lancar, khususnya untuk para lansia, agar supaya pemerataan vaksin ini boleh merata di negeri kami, di negara kami Indonesia. Ya Tuhan, semuanya ini kami kembalikan kepada-Mu. Sebab kami tahu, Engkau Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi, Engkau Tuhan yang berkuasa atas negara kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar setiap doa yang kami naikkan ini tidak terhalang di hadapan-Mu.
Terima kasih Tuhan, Engkau juga sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Tetap semangat. Pelayanan. Sederhana dan jauh.